Untung waktu itu pesan apa ya? Soalnya untung kita waktu itu kan pesan McD. Untung aku udah cobain apa ya kentang minionnya dan McFlurry dan McFlurry-nya dan tapi enak ya guys. Cuman rasanya dan abis itu kita gak akan review di sini tapi aku akan kasih tahu kalian rasanya kayak apa biar kali biar yang review rada full ya guys. Biar oke sekarang ya. Tapi tuh it's okay karena ada mainannya, makanannya didorongin aja soalnya makanannya ya udah gitu-gitu aja dan rasanya ya udah seperti McD udah seperti McD. Terus mainannya gak ada stok ya guys. Mainannya ada. Iya, mainannya yang ada tapi makanannya yang banyak udah sold out karena sekarang viral lagi viral lagi ya, kebiasaan orang di TikTok kan yang iya, lagi viral jadi lagi viral gitu guys. Sebenarnya aku udah gak terlalu mati TikTok ya guys. Thank you. Oke, ini masih ke sold. Di bawah ya guys. Dan ini apa ya? Ini BTS Milk punya Lamotte ya guys. Ini BTS Milk punya ya guys. BTS Milk. Dan apa ini? Saus ketchup. Ini ada saus cabai guys. Dan ya seperti biasa Happy Meal. Soalnya Happy Meal yang aku sekarang sih lagi gam. Aku sih sekarang kalau pesen lagi gak makan Happy Meal. Jadi ini kayak pertama kali makan Happy Meal. Dulu aku sering banget beli Happy Meal ya. Kok Happy Meal jadi kecil banget ya guys? Kaliannya jadi gede. Aduh gede banget guys. Yang aku Happy Mealnya kayak segini. Dulu kalian kecil. Kok perasaan jadi setanganku ini Happy Meal. Tangan kamu membesar. Oh gitu ya, oke okay. Dan coba bukain ya guys. Kok kecil banget ya guys Happy Meal. Aduh. Nah ini yang biasa ada mainan. Oh iya. Dan seperti biasa ada apa ini? Oke. Okay. Ini lemon tea aku gak ngerti. He can burn or not cheese. Dan kalian kayak gak apa-apa deh. Dan kok tempatnya kecil banget sih guys? Kalian yang membesar. Deh. Ada yang tumpah tuh. Tumpah apa? Kentangnya aku udah lembek ya guys. Kalian lama. Oke, ini makan kok mengecil ya guys. Perasaan pas waktu kecil aku gede banget loh guys mainannya. Kok ini kecil banget ya? Kayaknya ini siapa sih yang taruh garam asin banget ini french fries-nya. Nah, jadi ini yang penting ya guys. Review mainan McDonald's. Apa? Aduh ini. Oke. Nah, padahal ini gimana ya guys? Oh, naganya yang di film itu ya. Ini kecil banget guys, kami yang mainannya lebih kecil dari tanganku. Oke, perasaan ini gede banget. Kenapa cuma setanganku malah separuhnya ya guys? Oh ini dari cara mainnya, tapi ini stiker api buat apa? Aku gak ngerti taruh stikernya di mana ya udah kita taruh aja ngasal ya. Dalam aku lagi berputar atau apa guys. Dan ini aku punya, ini cara mainnya
ceritanya. Jadi ini naga yang di film dan minionnya naikin dan gini cara mana kita jalan. Oke guys, sebenarnya seperti rasa kentang. Dari buang ya guys.